Jeep JL. Wah, sahabat pionir, kalau ngomongin Jeep JL kayaknya nggak ada habis-habisnya nih. Kayak Jeep JK pada saat masa kejayaannya nih di tahun 2017 sampai dengan 2019. Kali ini Jeep JL semakin marak dan banyak banget nih yang mulai upgrade. Jadi upgrade-nya juga nggak main-main ya, nggak kayak cuman bumper kayak gitu-gitu atau ban, velg. Nah, ini sudah mulai merambah ke dunia lift kit nih, guys. Jadi soal lift kit sendiri, kali ini di video ini khususnya ada dua modifikasi mobil Jeep JL 3,5 inch dan langsung dua mobil warnanya sama-sama warna abu-abu nih kayak gini. Cuman bedanya adalah kalau sebelumnya itu ada mobil yang satunya lagi itu masih standar, jadi belum di upgrade. Sementara untuk mobil ini kita udah upgrade mulai dari yang biasa aja nih, kayak bumper, side step, maksudnya bukan biasa ya, umum ya, harganya karena luar biasa. Dan ini udah pakai ban gede juga kan, ini pakai ban 35. Tapi berhubung omnya pengen upgrade lagi, dia bilang, wah kayaknya saya mau pakai ban yang gede nih bro, pakai ban 37. Nah, otomatis untuk rasio perhitungan yang tepat pada saat penggunaan ban 37, pastinya untuk lift kita dinaikin dong, ditambah ke 3,5. Untuk 3,5 sendiri sekarang, ya aku lagi lihat buku Teraflex. Kayaknya yang cocok buat om ini adalah 3,5 inch-nya dari Teraflex. Ini banyak juga, lengkap nih. Jadi selain dari liftgate Teraflex, ban tadi kan pakai BFG, dia yang 37, dia KO2. Terus di depannya ada Shockseer Fox nanti yang ATS Factory Series warna orange. Dan ada juga nih Tercarrier Spartacus. Karena jangan lupa, pada saat kalian selalu mengupgrade ukuran ban, otomatis untuk Tercarrier-nya nih butuh pengupgradean. Oke, Sob Pionir, jadi ini dia mobil satunya lagi nih yang aku tadi bilang kalau misalkan mobil ini juga pengen di-upgrade nih pakai Teraflex 3,5. Nah, untuk dimensinya sendiri, ngomong-ngomong soal dimensi, Jeep JL standar ini mempunyai dimensi sekitar 4,2 meter. Untuk lebarnya 1,8 dan tingginya itu 1,8. Jadi untuk standar sendiri masih masuk lah untuk ke basement-basement kayak gitu. Yang tingginya ada pembatas 2,1, ini masih aman. Dan itu dia nih yang bikin para pecinta Jeep pengen upgrade lift kit, pengen upgrade bodinya, pengen tinggiin bagian bodi dari mobil Jeep tersebut. Karena untuk travelnya, dia pengen dapatkan travel yang jauh lebih tinggi daripada yang standar. Contoh, ini bagian sini, ini si omnya sih udah upgrade bannya ya. Ini bannya udah nggak standar, dia pakai ban ukuran 35. Sementara untuk kayak kitnya masih standar juga nih. Dan lihat deh, ini tuh dia dapat travel sejengkal bagian depan. Ini karena udah posisi udah diangkat juga kan, jadi dia ikut naik. Kalau misalkan nggak diangkat, nggak didongkrak, ya paling sekepal tangan saya sih, kayak gitu. Nah, jadi pengen dapat travel yang lebih tinggi pada saat main off-road, pada saat kalian adventure. Salah satu solusinya adalah memakai lift kit. Jadi melift up bagian atas, bagian bodinya, sehingga ban bisa pakai ukuran lebih besar. Dengan ban yang lebih besar, otomatis semua travelnya jauh lebih tinggi. There, I don't really care. Even if
Wrangler, Rubicon, JL. Lagi marak-maraknya bulan ini nih, khususnya bulan Oktober 2022 di Pioneer Jeep. Banyak banget ya guys, modifikasi yang dilakukan sama owner Jeep JL. Jadi, apa video ini? Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, sahabat pionir. Jadi kita ngobrol soal modifikasi mobil Jeep JL. Karena banyak banget nih owner-owner Jeep JL yang baru kedatangan mobil indenan ya dari mungkin 3 sampai 6 bulan yang lalu. So guys, ini nih buat kalian sini lihat tuh. Ini ada emblem dari Jeep-nya. Jadi ini ada 2 door, 4 door, terus ada ini ada water fording juga. Jadi walaupun looks-nya kayak mobil mahal, mobil elegan, bukan kayak mobil mahal ya, emang mobil mahal banget ini. Tapi dia, lihat spesifikasinya tetap buat di off-road dan juga di on-road. Untuk wheelbase itu juga udah aman banget, buat dipakai light off-road, jadi nggak terlalu berat-berat. Setelah di-upgrade, baru dia bisa untuk ikut kegiatan ekstrim off-road. So, guys, kita mulai dari modifikasi yang pertama. Dari tire carrier. Aku nggak mau bahas lift kit dulu, Nek. So, ngomong-ngomong soal tire carrier. Omnya udah ganti tire carrier dari Rugged Ridge. Yang dimana sekarang dia udah ganti ban juga. Ukuran 37 inch. Otomatis untuk bobot bannya sendiri, itu jauh melebihi dari yang standar. Dan si Rugged Ridge ini modelnya, dia model engselnya seperti ini. Dan lihat deh, ini tuh jauh lebih kuat, jauh lebih tebel. Dan pastinya untuk bahannya sendiri itu lebih kuat daripada yang standar. So, guys, si Rugged Ridge ini juga dia bisa menahan ban hingga ukuran 40 inch. Jadi kalau ini 37, upgrade lagi ban 39, 40, ini masih kuat, guys. Untuk sekarang dia pakai 37 yang ATKO2. Nah, so, kalau udah pakai 37, fitment-nya itu paling pas sama lift kit 3,5 inch. Sini kemari, kita lihat lift kit 3,5 inch-nya, guys. Oke, jadi kalau soal ngomong-ngomong lift kit nih, guys. Banyak banget kan dia bilang, lift kit 2,5 inch aja kayaknya udah cukup buat pakai ban 37. Nah, sebenarnya untuk plug-nya, emang plug, guys. Tapi pada saat berkendaranya, itu bener-bener yang namanya nggak nyaman. Aku bisa jamin, karena travelnya itu mepet banget, nggak kayak gini. Ini pakai lift kit 3,5 inch dari TerraFlex, travelnya jauh, travel depannya jauh, gitu ya. Kalau kalian pakai 2,5, emang bisa, pas kok buat masuk. Tapi kendalanya adalah pada saat kalian berkendara nih, kalau kalian gesernya terlalu banyak puterannya, itu akan mentok, guys. Yang pertama mentok skid plate, yang kedua nanti yang namanya link sway bar itu akan nempel ke velg bagian dalam. Nah, itu berbahaya. Kan bisa diakalin, bro, pakai spacer. Bener, ini aja pakai spacer. Tapi masalahnya nggak cuma di situ, guys. Pada saat kalian lewatin polisi tidur, dia bakalan mepet nih si fender. Kalian mau fender bagian dalamnya rusak karena ban? Nggak dong. Nah, jadi untuk fitment lebih amannya itu, nih kalian catat ya, untuk lift kit 2,5 inch, fitment pasnya itu ukuran 35. Untuk fitment lift kit 3,5 inch itu paling cocok fitmentnya pakai ban ukuran 37. Jadi gampang nih, kalian tinggal nanya, bro, gue pengen pakai ban 37, bisa nggak? Bisa, lift kitnya minimal 3,5 inch. Kalian mau upgrade lagi, terserah kalian. Kayak gitu. Tapi untuk fitment looks-nya yang cocok, yang bener-bener kayak kelihatan, wah ini gagah nih. Nah, itu dia pasangannya ya. 2,5, 35, 3,5, 37. Dan
Tadi kan aku udah bahas juga soal spacernya, guys. Ini sekarang dia pakai spacer yang agak tebel ya. Jadi kurang lebih nih kayaknya 1,75 untuk Jeep JL sendiri. Jadi biar dia agak keluar karena dia masih pakai velg yang standar. Velg standar itu dia offsetnya masuk ke dalam, sementara untuk velg yang aftermarket, contohnya kayak Method, dia tuh offsetnya nol, ada juga yang offsetnya minus, jadi dia agak keluar, dan itu nggak perlu yang namanya spacer. Tapi semua overall balik lagi ke kalian, kalian mau tampilannya lebih gambot, lebih keluar, itu disaranin pakai spacer. Tapi jangan lupa, untuk spacer sendiri itu ada hitungannya, guys. Jangan asal masang spacer. Karena kalau spacer gigitan bautnya sedikit, ya kan yang gigit sedikit nih, itu nanti berbahaya. Ban tuh bisa copot pada saat off-road, pada saat kalian di track, pada saat kalian di jalanan, nah itu berbahaya banget. Nah, kalian udah tinggi juga nih, guys. Lanjut. Dia pakai sidestep elektrik dari AMP. Untuk yang ini AMP-nya tipenya ekstrim, di mana dia ada 4 motor. Jadi depan, belakang, kiri, kanan, dia sudah ada motornya. Dan ini jauh lebih kuat, guys. Aku bisa jamin. Masing-masing bisa tahan hingga 160 lbs bobotnya ya. Dan sebenarnya aku sih yakin dia bisa jauh lebih kuat lagi. Dan gak cuma itu, guys. Dia sudah sertifikasi IP68. Jadi udah tahan debu, tahan air juga. Lebih aman untuk digunakan. Dan untuk perawatan motornya atau maintenance-nya itu jauh lebih mudah sih daripada yang Cina pastinya ya. Dan motornya juga ini ada garansinya. Jadi kalian bisa klaim garansi langsung aja datang ke Pioneer Jeep buat di servis ataupun ganti modulnya. Nih guys, kita ke bagian depan yuk. Nah, berbicara soal kestabilan mobil juga. Karena makin banyak orang yang ngomong nih, kayak misalkan, "Bro, semakin tinggi mobil, semakin chance limbungnya itu besar." Bener, nggak salah kok. Kalian bener banget. Tapi ada solusinya nih, guys, untuk mengatasi semuanya itu. Solusi yang pertama, kalian ganti shock steer standar dengan shock steer aftermarket. Contohnya, ini kita pakai Fox ATS yang factory series warna orange. Itu jauh lebih stiff, jauh lebih stabil, dan pastinya adjustable sesuai dengan tingkat kenyamanan kalian nih. Contoh, kalian mau steer-nya itu agak berat, itu kalian bisa setting nanti ke mentok, ke kanan gitu ya. Atau kalian mau feel steer-nya itu tetap stabil tapi nggak terlalu berat, itu bisa di angka setengah ataupun dia 1, 2, 3, 4-an klik, itu masih bisa juga, masih aman. Dan bagaimana bro maintenance-nya bro? Untuk maintenance sendiri, si shock steer ini jauh lebih aman sih. Karena ya kalian bisa ganti oli bagian dalamnya, atau ya kalian nanti bisa ke Pioneer Jeep juga untuk minta, kalau misalkan, bro settingnya kayak udah nggak enak nih, bisa resetting juga kok guys, kayak gitu. Dan oh ya, aku juga mau infoin satu nih, dia pakai shock dari Falcon Piggyback 3.3 yang dimana ini tuh udah adjustable, guys. Kalian bisa lihat deh, sekarang dia di angka 2 dan titiknya itu dia di angka 5, jadi ya hampir setengah lah ya, 2/5. Kalau 2/5 itu berarti dia stabil tapi agak kekeras sedikit, karena untuk tipe 1 sendiri dia tuh soft, lembut, untuk 3 dia foam, jadi keras. Nah, kalau aku pribadi lebih suka tipenya yang foam karena untuk di jalan tol itu jauh lebih stabil dan nggak terlalu limbung karena dia stiff kan, megang terus tuh. Tapi untuk off-road, nah beda lagi, kalian bisa setting 1 ataupun 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 1 itu masih bisa juga capable buat dipakai. Tapi terserah kalian sih, mobilnya gimana ya itu baik lagi ke kalian, tinggal diputar aja, gampang. Dua jari, guys, jangan lupa, cuman dua jari untuk pakai diputer-puternya, bener-bener wah mantap sih Falcon Piggyback ini. Kita juga bisa servis kalau misalkan shocknya rusak atau kalian mau tambah adjusternya nih, kan ada tuh yang nggak sama adjuster. Kita ada cartridge-nya tersedia di Pioneer Jeep, tinggal kita setting lagi, ada olinya juga, jadi aman nih, guys. Nah, soal lift kit juga TerraFlex. TerraFlex itu kita merupakan salah satu dealer internasional TerraFlex dan udah preferred dealer, warnanya merah, bukan warna hitam lagi nih kita nih, bukan authorized, tapi udah preferred dealer. Jadi dealer yang udah disarankan sama TerraFlex di Amerika.
Dan ya barang-barangnya Terafleck itu nggak cuma yang 3,5. Di Pioneer ready banyak nih guys. 2,5 ada JKJL. Terus 3,5 kayak gini ada. Yang 4 inch juga ada, 4,5 inch juga ada. JKJL sama JT. Dan ini terakhir deh. Kita ukur bareng-bareng yuk. Seberapa tinggi ini dia punya mobil. Oke, sama-sama kita lihat. Ini tuh tingginya di angka 185 lah ya. Jadi ini masih aman buat ngelewatin pintu gerbang tol, basement juga, mall masih aman, basement parkiran masih aman. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Alvin dan juga Andre yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.